Dihina orang. Kalau orang yang sudah dapat cahaya hatinya tidak terluka karena dia tahu ini cuman orang. Tidak ada bahayanya penghinaan dia. Yang memuliakan Allah, yang menjamin rezeki Allah, yang ngasih pahala Allah, apa urusan dengan mulut orang ini? Dia tidak akan mengubah ketentuan Allah untuk kita, tapi bahkan kita dapat ilmu. Oh, saya tidak boleh menghina seperti orang ini. Ini kesempatan saya latihan sabar. Ini kesempatan bagi saya untuk evaluasi diri. Jangan-jangan saya pernah menghina orang seperti yang saya rasakan sekarang. Ini kesempatan saya tobat. Rasa sakit dihina menjadi penggugur dosa. Ini kesempatan bagi saya untuk membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik.